gini nih, niatnya nyari frame foto tapi lampu. Baik. Ini bersih. Kan ngeliatin baby crips. Lucu ya, tapi ya. Kenyataannya nggak dipakai sih zaman dulu juga ya. Iya, tidurnya bareng kita terus. Di parkiran ini lampu mobil rusak, terus di parkirannya kan gelap, jadi iya. Duh, malu-maluin sih. Hai, halo. Ya, ini kita lagi di, kita sekarang sudah sampai di IKEA. Kita di parkirannya. Di parkiran, ini lampu mobil rusak, terus di parkirannya kan gelap, jadi iya. Pakai. Duh, malu-maluin sih. Nah, jadi ini sebenarnya ini tuh dalam rangka kita tuh mau mempersiapkan siang foto itu loh. Ya, jadi kita kan beberapa bulan yang lalu lah ya. Kita foto studio, dan udah dicetakin. Terus bingung kan, udah dicetakin tapi kita gak punya frame sama sekali. Yeah. Nah ini jadi sekarang kita mau nyicil, nih kita mau coba datang ke IKEA. Kebetulan juga udah bisa masuk kan. Kita mau beli framenya, terusnya nanti kita akan pasang dah di rumah. Gitu. Kita juga ada print yang kecil-kecil juga, nanti kita masukin ke foto album. Nanti kita kasih lihat ke kalian juga hasil fotonya seperti apa. Fotonya seperti apa, terproses kita masukin, kita gantung gitu. Oke, nah jadi sekarang kita mau belanja dulu di IKEA. Nah sekarang kita mau ngajakin kalian juga nih jalan-jalan virtual ke IKEA. Mungkin yang udah lama nggak ke IKEA ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, let's go. See you. Nah, kita udah di dalam nih. Kita lihat-lihat yuk. Selamat datang di rumah kita. IKEA, Pak. Nih, gini nih, niatnya nyari frame foto tapi lampu. Baik. Ini kursi. Lucu ya. Mari kita dekor rumah. Ya, nih mainan dapur. Iya. Lagi mencari inspirasi. Rapi banget sini tuh. Iya, enggak. Aduh, iya nih, harus rapi-rapi lagi nih ya. Mulai rapi-rapi barang. Tutup. Ntar ngeliatin baby crips. Lucu ya, tapi ya. Kenyataannya nggak dipakai sih zaman dulu juga ya. Iya, tidurnya bareng kita terus. Lucu. Buat apa? Buat apa ya? Buat masak. Iya, pasti dong. Bagus ya? Bagus. Ke display ya bagus, transparan. Kaca ya? Iya, kaca. Kita beli ya? Iya. Sendok hilang, sendok. Jadi belanjanya dapur nih. Iya. Bukan ya frame ya. Tapi bingung loh, kenapa sih kita sendok-sendok begini tuh pada hilang di rumah tuh sih? Mungkin ada yang pernah ngalamin juga kali ya? Iya kali. Sendok. Tiba-tiba ketinggalan, Iya. Bawa kemana ketinggalan gitu. Kita restock lagi nih sendok-sendokan nih. Buat ini ya, kamar mandi anak. Iya, kamar mandi anak juga mau kita beres-bersihin. Belum ada shower soalnya, nah ini tuh ada nih kayak lumayan nih. Harganya 50.000. Terus selangnya tuh 100 ya? Oh ini gini? Totalnya 150.000 kira-kira. Oke, cek! Nanti kita susun-susun lagi ya. Iya, buat kita beli. Dekor kamar mandi anak. Survei dulu, survei. Betul. Ayo.
bagian yang apa namanya, bathroom. Apakah kita harus mengupgrade? Ini ya tangan-tangannya ya. Iya, sekarang kan pink banget tuh. Iya, pink banget, biru banget. Gimana nih? Tahu deh nih. Buat ini kali, buat simpennya. Oh. Kalau udah selesai. Oke, nah kita udah sampai di area frame-framenya. Ntar kita cari ya buat frame foto kita. Iya. Oke. Okay. Abis itu ntar lanjut aja nih, soalnya ini ternyata memorinya udah mau habis. Oke. Okay, ya. Jadi nanti hasil nanti belanjanya. Langsung kita di rumah. Iya, jadi ntar kita kasih lihat hasil belanjanya di rumah. Oke. Okay. Oke. Okay. Mari kita pilih-pilih. Rp60.000. Oke. Oke. Hari aku juga tadi beli yang kecil nih. Oh. Buat tambahan. Oke deh. Iya, ini. Kita ada ukuran kecil juga ya. Iya. Ada ukuran yang besar. Hmm. Oke, sekarang kita bayar. Bayar. Baterainya udah mau habis. Memorinya. Mari. Foto-foto di sini lihat. Dengan belanjaan. Udah enggak cocok ya? Iya, udah ketuaan kita, udah. Baiklah. Baiklah. Ini salah satu area terfavorit nih, as is. Dan selamat menikmati. Saat menegangkan. Enggak apa-apa, belanja. Kalau mau bayar tegang. Lalu lupa bawa kantong banget. Iya. Padahal kita ada beli banyak banget. Dari yang kecil. Iya, makasih. Bayar lunas. Ya, kita sudah sampai di rumah. Kemarin. Oh iya. Jadi ini sudah selang beberapa hari ya. Jadi kita beli apa aja Bi kemarin? Jadi kita cerita nih ya, kita belanja apa nih? Jadi setiap kali ke IKEA ada aja lah ya yang kita beli. Aduh, ini karena udah bapak-bapak, udah apa ya? Udah mama bapak-bapak belanja. Pacarannya aja ke IKEA, coba bayangkan. Datingnya malah ke IKEA. Datingnya ke IKEA. Jadi kita beli apa aja Bi? Kita beli apa ya? Nah, kita pisau makan. Pisau makan. Jadi kita tuh belum punya ya. Mm-mm. Jadi kalau teman-teman lihat, kita pernah ya apa aku pernah bikin steak. Iya, kita tuh nggak punya. Nggak punya pisau. Kita pakai pisau sayur. Pisau potong sayur. Nah, jadi entah siapa tahu nih, jadi nanti kita bikin ada dinner atau lunch lagi. Iya kan, udah mau liburan Natal, mau apa, siapa tahu mau makan kecil-kecilan di rumah. Betul. Gitu kan, kita ada peralatannya. Terus kita juga beli ini nih. Tada, mangkok. Tuh. Ini mangkok transparan. Biar nanti kalau mau bikin something. Iya. Ini kayak kalau bikin estetis, gitu. Bikin salad juga bagus ya, karena kan kelihatan gitu kan. Iya. Terus kemarin juga kita pakai buat bikin itu loh apa? Fruit sando. Iya, fruit sando. Jadi proses ngaduknya kan kita bisa lihat. Iya, jadi teman-teman bisa lihat. Terus ya colorful lah atau apa, jadi cantik. Iya, ini juga kita baru pertama kali punya ini ya. Iya betul. Jadi intinya produk pertama. Iya, kita baru mulai ngisi-ngisi lah, nyicil-nyicil isi dapur. Iya. Nah, terus dan ini dia nih. Dan tujuan utamanya adalah sebenarnya. Tujuan utama kita tuh sebenarnya kita tuh punya project. Nah, ini dia. Kita sudah simpan di dalam sebuah tas. Jadi ini adalah project untuk kita bikin apa? Melanjutkan. Iya. Waktu itu tuh kita pernah foto keluarga. Pernah foto keluarga kan di foto studio. Terus fotonya juga sudah dicetak. Betul. Nah, ini kita sekarang mau masukin ke dalam frame, habis itu kita mau pajang di rumah. Nah, jadi kita kemarin belanja frame-framenya. Jadi ini dia nih. Ini dia. Ini kita beli frame, jadi ada foto yang ukurannya kecil-kecil, kita mau taruh di frame yang kecil ini. Habis itu juga kemarin kita sempat beli juga frame yang ukuran sedang seperti ini. Kan beda ya size-nya. Nah, tapi tetap konsepnya minimalis. Ya, ini kita udah mulai coba susun. Tapi nanti selengkapnya kita akan kasih lihat ke kalian. Ya, tungguin ya video selanjutnya ya. Tentu terus kita menyusun-nyusun foto. Ya, nah ini
apa namanya? Foto-fotonya tuh juga udah dicetak sama si Koko. Jadi nanti kita akan susun, terusnya juga ada beberapa foto yang ukurannya besar. Jadi kita beli frame yang lebih besar lagi. Jadi kita punya 3 ukuran. Jadi nanti ini akan kita pajang di rumah kita. Betul. Jadi akhirnya rumah kita punya foto keluarga. Gitu. Terus juga nanti ada beberapa, karena fotonya sebenarnya lumayan banyak dan nggak semua bisa kita pajang. Mm-hmm. Jadi kita tuh dulu juga pernah beli nih kayak album foto kayak gini gitu. Ini dulu beli udah lama banget. Waktu trip ya? Iya, waktu trip ke Jepang masih, berarti bahkan sebelum pandemi kita udah beli ya. Tapi belum pernah diisi. Belum pernah diisi sama sekali gitu. Nah ini jadi sekarang kebetulan fotonya ada kan, jadi kita memasukin ke sini. Karena menurut kita sih sebenarnya kalau foto tercetak tuh somehow lebih enak aja gitu. Kayak, untuk melihatnya. Iya, kan? Kalau misalnya lagi pas iseng gitu kan, lagi pengen lihat-lihat bisa dilihat. Gitu. Jadi nggak melulu lihat dari handphone. Betul. Gitu lebih ada kenangannya gitu loh, lebih gampang betul, dilihatnya. Betul, betul. Gitu deh, jadi ya segitu aja sih belanja sederhana, sekalian ngajak kalian juga ke virtual, ke IKEA. Lihat-lihat ke IKEA. Cuman kemarin berapa lama ya? Sekian lama ya. Udah setahunan lah kita nggak ke IKEA karena dan, pandemi. Iya, dan sekarang tuh sebenarnya untuk masuk ke dalam tuh udah lumayan, udah lebih enak lah. Kalau dulu kan kita di apa muter-muter tuh. Iya, dan kayak harus apa sih book ya jamnya. Iya, pokoknya dan lumayan susah lah kalau dulu, karena kita harus ngantri dari mobil tuh udah lumayan diajak muter-muter tuh. Terus nanti ada kayak, ya pokoknya lumayan ribet lah. Nah ini sekarang udah enak nih, kita masuk udah melalui jalur yang biasa, tinggal turun aja langsung ke bawah dan kalian hanya tinggal scan pakai peduli lindungi dan tinggal masuk gitu. Betul. Jadi udah oke lah, udah enak. Jadi kalau kalian mau belanja ke IKEA ya bisa langsung pergi. Oke. Gitu ya, semoga membantu teman-teman mungkin yang pengen jalan-jalan ke IKEA bisa pergi juga ke sana gitu, karena sekarang masuknya juga udah gampang. Betul. Dan semoga video kita juga memberikan gambaran juga buat teman-teman nih, kondisi sekarang tuh seperti itu gitu. Betul. Nah, jadi nanti tungguin video kita ya, susun-susun foto. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Stay healthy. Kita simpan lagi foto. Secret project.